Sejumlah aparat gabungan TNI Polri berhasil mengamankan 77 orang tenaga kerja Indonesia ilegal yang baru saja kembali mengadu nasib di negeri Malaysia. Untuk dapat pulang ke kampung halamannya, para TKI ilegal ini harus berjuang mengarungi lumpur sejauh 2 km untuk dapat sampai ke tepi pantai. Usai dievakuasi dari lokasi pendaratan di Pantai Sejarah Batubara, Sumatera Utara, ke-77 orang TKI ilegal tersebut langsung dibawa menuju tempat penampungan sementara yang terletak di gedung SMK Negeri 150 yang saat ini dijadikan ruang isolasi untuk pasien terdampak COVID-19. Seluruh TKI ilegal ini kemudian menjalani pemeriksaan standar COVID-19 yang meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test. Para TKI ilegal yang diketahui berasal dari sejumlah daerah seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini berangkat dari Malaysia dengan menggunakan 2 unit kapal tongkang. Para rombongan TKI ilegal ini kemudian diturunkan sekitar 2 km dari Pantai Sejarah. Warga yang mengetahui kedatangan para TKI ilegal tersebut kemudian langsung melaporkan kepada pihak aparat keamanan. Bupati Batubara Zahir mengatakan hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memulangkan para TKI ilegal tersebut ke kampung halamannya masing-masing jika nantinya dinyatakan sehat. Bahwa yang datang ini kita lakukan sesuai dengan penanganan COVID. Karena mereka datang dari daerah yang sudah pandemik COVID Corona dari Malaysia. Memang memprihatinkan mereka pakaiannya basah. Kayaknya mereka ini mungkin turun naik ya, kasihan sekali. Dan kita akan memperlakukan secara manusiawi. Kita akan kasih pakaian, kita kasih semua pakaiannya luar dalam. Karena kita kasih makan, kita istirahatkan, hampir kita periksa. Siap. Nanti Pak Dokter, Kadis Kesehatan bersama rumah sakit dan tim medis melakukan pemeriksaan. Kalau dia nanti sehat, ya, kita lakukan pemeriksaan rapid test, ya, sehat, ini kita kembalikan. Saya sudah menyurati Pak Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap provinsi yang ada. Ya, dan kita juga bermohon kepada Pak Gubernur agar bisa membantu untuk rapid lagi kepada kami, termasuk disinfektan, alkohol, karena sini terbatas. Ya, saya berharap ini cepat, ya, supaya saya khawatir ke depan jumlah ini lebih banyak. Jadi pintunya Sumatera Utara kayaknya antara Tanjung Balai, Asahan, Batubara. Hari ini Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.